sayang. Ay, kau kenapa dah, ha? Itulah Mama dah tahu. Hei. Ini Papa dah ni hajar datang sini. Mama tak suka tahu datang kat sini. Ma? Ma? Rumah okey tak, sayang? Rumah okey tak? Ha? Kat ni lah. Mama kata jangan datang sini. Papa ni suka bawa. Sudahlah, tu. Dah. Dia dah selamat. Dah. Jom. Okey. Sungguh kelam akalku kena melupakanmu. Hakikatnya dirimu yang mengubati hidupku. Ternyata kaulah cintaku. Tetaplah di hatiku. Satu persoalan. Macam mana tumbuhan-tumbuhan ni boleh hidup? Tu nama dia proses fotosintesis. Proses untuk tumbuhan bernafas. Tapi, diorang mana ada hidung? Macam diorang nak bernafas? Itulah long pentingnya pergi sekolah tau. Ha, nanti dekat sekolah kau tanya dengan cikgu. Marah. Dia. Kau ni pun satu. Dia kan nak belajar. Apa salah dia? Sebab tu aku cakap pergi sekolah. Bukan ikut bapa ada sejala tu. Kutip petai dekat hutan. Kau tak kerja hari ni? Aku. Aku kerja hari ini. Cuma hari ini aku kerja dekat Bos Boy. Ini aku tengah tunggu Tuan Khairul panggil. Kau? Tak keluar? Aku pergi bandar sejak hari ini. Sebab pembelikan barang-barang di kedai apak kan sudah habis semuanya. Tak. Kau tutup je lah kedai apak tu. Kenapa sekarang ni barang sudah naik harga tau? Bukannya untung kalau kita masih buka kedai apak. Berapa saja kita dapat? Memang betul apa yang kau cakap. Tapi kalau kita nak buka kedai, kita nak berniaga apa nak buka kedai begitu, di mana orang-orang kampung membeli barang? Yalah, kau sajalah yang betul. Memanglah aku betul. Aku kan kakak.
dan perempuan sentiasa betul. Seluar naik ke seluar. Seluar naik ke berat lu. Kesian kayu tu dah punya darat kan kayu tu. Oh, ya ni dia pergi. Pasal nak buat orang lain. Along. Adik kan tua. Awak ni dah kenapa? Cuba ketuk pintu kenapa? Saya tengah buat kerja ni tahu tak? Ya, awak ni kan tak habis-habis. Kerja, 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 kerja. Eh, tu anak bujang awak tu macam mana? Ha? Saya dengar dah masuk kampung asli pula. Sarah, awak nak suruh saya buat apa lagi? Lagi kita larang, lagi dia nak jadi cikgu tu apa? Saya suruh tengokkan resort saya? Langsung dia tak nak. Fahamlah Norma ni. Dah ada kemewahan, kesenangan kat sini. Cari juga susah. Eh, kita kena kahwinkan dia. Awak ingat kalau kita kahwinkan dia dengan Hanina, selesai semua masalah? Ha? Selesai semua serabut kepala kita? Sekurang-kurangnya, kalau dia kahwin, dia duduk kat sini. Takkanlah Nina tu nak duduk kat kampung asli macam tu? Nantilah. Saya fikir jalan. Buat masa sekarang ni, kita ikut rentak dia je. Sama je. Hai, kita pula kena. Him. Kau dah boleh kemas, ya? Barang-barang ni? Tengah kemas, ni. Tapi aku tak bawa semua pun. Ada barang-barang aku yang lain tu. Nanti kalau ada cikgu baru yang masuk, kau bagilah kat orang. Eh? Ani, keluarga kau macam mana? Dah tahu lah pasal pertukaran kau ni. Dah? Dia cakap apa? Kau rasa dia orang cakap apa? Hmm? Kau pun tahu mama dan papa aku tak suka aku jadi cikgu, kan? Ya, bab ni memang aku tak faham. Kau dari resort, Oma. Tapi masih nak jadi cikgu lagi. Minat. Sebab aku minat. Kau pun faham, kan? Ya, memang aku faham. Kita ni sama je, Uma. Cuma bezanya ialah aku ni anak orang biasa. Yang kau pula anak orang luar biasa. Okeylah. Aku nak keluar jap. Kau nak kira apa-apa tak? Tak ada kot. Tak apa. Nasib baik. Ha, ni kalau kau nak air, ada kat dapur. Okey. Oi. Angkali semua yang barang. Ya, ya, ya. Ayah, ini Hali, oh. Lambatlah. Saya tunggu lamalah. Ayah. Maaflah, Uncle. Bukannya sengaja pun. Sebab semalam sebenarnya nak datang sini. Tapi dekat Pos Suluh tu ada tanah runtuh. Tu yang semua kerja pun terkendala ni. Oh, lu tengok Hali-hali hujan. Mestilah taman betul. Uncle, ini semua berapa? Nak bil? Tak apa, Kiang, Kak. Tunggu sekejap. Hai, Cikgu. Kak. Lambat hari ini, Cikgu. Oh, itulah biasalah hari-hari terakhir ini sibuk sikit. Lah, nak kena tukar ke? Tukar ke mana? Saya tukar ke SK Sri Tanjung. Oh, jadi berulanglah nanti daripada sini ke sekolah sana. Taklah, saya duduk kat kuartis kat dalam tu je. Kalau nak berulang jauh lah. Malas lah pula. Cikgu nak kena apa? Jazil. Ya. Untuk bantuan sukarelawan tu, kita ada minta kerjasama dengan KKM. Oh, yang tu tuan. Menurut laporan yang saya terima, KKM sudah adakan klinik bergerak dan akan pergi ke kampung-kampung yang kita sudah kenal pasti ada masalah kesihatan. Saya juga dah berhubung dengan KKM, tuan. Mana-mana penduduk yang belum cukup imunisasi, kita akan listkan mereka untuk komplitkan imunisasi mereka. Okey. Baguslah macam tu. Alhamdulillah. Satu lagi, tuan. Kita pun kena ambil perhatian lebih sebab banyak tanaman-tanaman orang kampung musnah disebabkan haiwan liar. Yang tu awak cuba telefon Pelitan. Kita tengok apa yang boleh kita buat. Baik, tuan.
Jazil, nanti pula telefon cepat sikit JKR. Kita tak nak tanda guntur tu halal lalu lintas. Yang tu saya sudah berhubung dengan JKR dan JKR akan ambil tindakan dengan segera. Okey. Okeylah kalau macam tu. Okey. Okey. Terima kasih tuan. Sama. Okey. Habis dengan kita. Jadi orang lama jadi apa lagi? Umar, Mama tak setuju tahu kalau Umar nak mengajar ke tempat orang asli itu. Kan lebih baik kalau kerja dengan Papa aja. Inilah kerja Umar. Lagipun Umar ni pegawai kerajaan, Ma. Mana boleh nak berhenti macam tu aja? Umar ingat Mama ni bodoh sangat ke? Tak tahu apa-apa ke? Ha? Ramai je kot. Cikgu-cikgu tu berhenti 24 jam. Itu dia orang, bukan Umar. Umar tetap dengan keputusan Umar. Umar nak jadi cikgu. Jadi cikgu? Papa nak tanya, berapa sangat gaji cikgu tu berbanding dengan apa yang Papa boleh bagi? Ya, kalau nak ikutkan memang jauh beza, Pa. Cuma ini bukan soal gaji. Ya, betul. Ini bukan soal gaji sebab Papa tahu yang Umar takkan terputus tau soal duit ni. Mak, ini soal keluarga. Dan ini soal bisnes Papa tau. Pa, Adele tu kan dah nak habis belajar. Biarlah dia yang ambil alih bisnes Papa. Mak, Adele tu perempuan. Betul kata Papa tu. Mak minta maaf. Tapi kalau Mama dengan Papa nak suruh Mak berhenti daripada jadi cikgu, Mak minta maaf. Memang Mak tak boleh nak buat. Umar dah nekat, Umar nak teruskan kerjaya Umar dalam bidang ini. Allah, barfaya. Masuk, masuk, masuk. Oh, ni. Ah. Aku tak kira Umar datang. Mak, Umar, aku datang mengejut je. Kau dapat mana ni? Umar. Oh. Hai, Umar. Hmm. Kau dah kemas siap dah abang-abang kau ni? Ini mesti tak sabar-sabar nak keluar bandar, kan? Hai, mestilah. Tak ada banyak pun, sikit je. Ni dengan gitar aku wajib ada. Duduk, Wim. Ni, kau datang ni mesti ada benda, kan? Cuba kau teka. Tak kuasa aku nak teka-teka. Apa dia? Cakap je lah. Engkau ke hulu, aku ke hilir. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga aku balik Pahang. Kau dapat tukar ke Pahang? Alhamdulillah. Kau bacalah. Tahniah-tahniah, Fahim. Memang dah niat kau, kan? Nak dapat kat sana. Dapat jaga orang tua kau. Alhamdulillah. Tahniah, Fahim. Tahniah. Jangan risau. Kau sahabat aku dunia akhirat pada zaman aku belajar lagi tau. Apa-apa beritahu je aku. Bila kau nak berangkat ni? Minggu depan aku kena lah. Debar agak sebenarnya. Oh, debar? Tak ada apa. Risau sangatlah kau ni. Kan kita dah diajar supaya tak takut dengan sekali apa pun. Hai, Emma. Nak pergi mana dengan beg ni semua? Oh, Fahim, ni Hanina. Hanina ni Fahim. Kawan tempat kerja saya. Buat apa di sini? Aunty Sarah cakap dengan saya, you ada di rumah. Jadi saya datang sini nak jumpa dengan you. Oh. Ni, jom kita keluar. You tak nampak ke yang tengah ada tetamu sekarang ni? You ni kan, langsung tak reti nak hargai saya sikit pun. Ya? Ni, nyanyi untuk tamu you. Umar, siapa tu? Bakal isteri kau ke? Ay, memang taklah bakal isteri aku. Tak adalah, aku tanya aja. Kan?
Okeylah, Umar. Aku dah nak kena gerak ni. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Lapan tahun dah. Alhamdulillah. Kau bangga tak jadi anak orang asli yang berjaya dalam pelajaran sampai masuk universiti? Mestilah bangga. Tapi aku mau jadi inspirasi kepada anak-anak orang asli. Semua orang boleh berjaya. Jom. Aku kesianlah dengan Alun. Aku tengok dia tu nak belajar. Tapi kau tahulah apa ada tu sejadil macam mana kan? Aku harap guru-guru di sini sentiasa kuat semangat diorang untuk tengok anak-anak didik mereka berjaya. Pasal Alung, kakak cubalah cakap dengan Kak Oda dengan Abang Jalil. Ish, Kak. Tak payahlah. Kau nak kena marah dengan Jalil. Kau bukan tak tahu Jalil tu panas baran. Perangai dia macam mana, kan? Eh, tak payahlah. Habis tu, takkan kita mau tengok Alung tak belajar, tak berjaya begitu? Kau pun begitu? Betul juga kau cakap. Lah, nantilah kita fikirkan macam mana, kan? Ini, Kak. Aku dah masak lemak ikan sebarau dalam buluh. Aku laparlah. Jom makan. Kau masak? Ya, aku masaklah. Itulah yang kakak sayang kau ni. Pandai biar hati kakak, kan? Jom. Aku lapar. Jom. Hello? Jom. Jom makan dulu. Nanti sambunglah balik. Kejap, Amir. Sikit je lagi ni. Dah habis. Long, esok ikut apa masuk hutan. Cari petai. Tapi, Pak. Esok ada pelanam bola ke sekolah. Antara pos candak dengan pos makbu. Long, kau main bola sepak untuk sekolah, dapat apa? Dapat duit? Ha? Boleh bagi kau duit? Ha? Boleh bagi kau makan? Ha? Besok kau apa? Masuk hutan. Cek petai. Pula. Woi. Kau siapa? Perompak? Ha? Kenapa? Tak. Saya bukan perompak. Orang baik. Kereta saya sangkut. Saya nak minta tolong je. Nak pergi mana? Saya nak pergi SK Sri Tanjung. Buat? Saya nak karaoke. Ha? Tak. Saya nak mengajar sekolah, kan? Oh, cikgu barulah ni. Tak apalah kalau macam tu aku tumpangkan. Kereta biar je kat sini. Nanti esok adalah tu orang tolong. Awak siapa? Pontianak. Pontianak? Pernah nampak ke? Tak pernah nampak, kan? Pernah nampak Pontianak buat pick up? Tak ada. Okey, dah. Jom jangan baik tanya.
Hari pun dah makin hujan, dah makin gelap. Jom, tumpang. Kereta tak apa, saya tinggal sini. Selamat ke? Eh, tak apa. Okey je. Kalau kereta sangkut macam ni, tak ada siapa pun nak curi. Dah, jom. Saya Umar. Jet. Batu Jet. Ai, cikgu. Banyak tanya pula cikgu ni. Cikgu nak ke jalan kaki daripada sini? Okey. Saya tak. Saya minta maaf. Saya gurau saja. Boleh saya tumpang? Ah, boleh, boleh. Saya ambil barang saya kejap. Ya. Yeah. Okay. Cepat, cikgu. Umar tu pergi tak beritahu Nina pun. Nina sayang, Umar tu pergi bukannya jauh. Setakat Ipoh je kan? Dim, Nina rasa kan Umar tu tak naklah kahwin dengan Nina. Apa Nina nak kena cakap macam tu? Selama ni Nina sabar je. Ya, betul. Tapi sampai bila nanti? Ni nanti. Bila Umar nak ambil alih bisnes angka? Angka dengan Aunty tengah pujuk Umar tau. Lagipun, Angka ada plan nak buka lagi satu resort dekat Ipoh. Ya ke, Aunty? Hadiah Nina lah dengan Umar untuk perkahwinan nanti. Terima kasih, Aunty. Nina sabar, okey, sayang? Baiklah. Kalau macam itu, Nina sabarlah. Aku cakap Aunty. Apa? Apa? Jin. Pak. Siapa pula ni? Ni Cikgu Umar, cikgu baru di SK Seri Tanjung. Keretanya sangkut di tepi jalan tu yang tumpangkan dia ke sini. Oh, cikgu yang nak gantikan Cikgu Najib. Ya. Yes. Dah. Naik dulu. Cikgu, ni bapa aku Taket. Orang kanan Tok Batin. Ha, jadi cikgu tak boleh buat hal di kampung. Apa ni, Jet? Kau kata macam tu depan tetamu. Tak apalah, Pakcik. Ni sebenarnya saya nak ke Sri Tanjung. Esok sajalah. Dah malam. Kunci kuartus rasa dah tak ada. Saya tak ada tempat sama malam. Rumah kelarai khas untuk pengunjung. Cikgu boleh tidur di situ malam. Tak menyusahkan ke, Cikgu? Tak adalah menyusahkan. Nanti Jik tolong angkat Cikgu. Eh? Oh, boleh. Jomlah, Cikgu. Mau pergi ambil barang Cikgu lagi kan di kereta beg. Lepas tu nanti aku hantar makanan. Mesti cikgu lapar. Memang lapar tu. Jom, cikgu. Ya. Saya pergi ambil barang lah. Ya. Tak. Kau jadi tak pergi grid hari ini? Jadi kak, ni aku dengan budak-budak sukarelawan ada buat program imunisasi dekat Kerik. Dekat Belum. Oh, ni aku nak tanya kau. Tadi aku nampak dekat rumah Clara ada orang. Siapa tu? Oh, tu cikgu baru. Semalam aku jumpa dia di tepi jalan. Keretanya sangkut. Tu yang aku tumpangkan pergi rumah kita. Cikgu baru mengajar dekat sini. Berapa lama dia boleh tahan tu? Ha? Ish, kau ni. Kira baguslah tu dia datang sini nak mengajar anak bangsa kita tau. Alah, bukannya aku tak tahu kak. Dia orang datang sini bukannya ikan semana pun tahu. Dia datang sini sebab posting. Kena hantar dekat sini, mengajar dekat sini. Jazil, bolehkah kau jangan berfikir benda-benda yang negatif? Ha? Suka fikiran bukan-bukan. Yalah, yalah, yalah. Nah, aku sudah lambat ni. Aku pergi dulu. Hati-hati. Siap ke? Dah. Sedap sarapan awak buat tadi. Ha? Roti dengan kaya aje pun sedap. Sedap.
Biasa je pun kan. Cikgu, aku dah bagi tahu apa. Nanti apa bawa orang untuk datang tengok kereta cikgu. Terima kasih tahu cik. Sama. Dah jomlah kita pergi sekolah. Dah, jom. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Saya Umar baru-baru dekat sini. Cikgu Umar gantikan cikgu Najib. Ya, betul. Selamat datang ke Sri Tanjung. Okey, macam ni cikgu Umar. Sini anak murid tak ramai, tapi cabaran mengajar mereka cukup menguji kita. Saya faham, cikgu. Saya harap cikgu Umar tak akan berputus asalah. Anak murid sini ramai yang bijak pandai. Tengoklah Najib tu sampai ijazah. Antara anak orang asli yang berjaya. Ya ke, cikgu? Ya. Dia pernah mendapat anugerah pelajar orang asli terbaik di negeri Perak. Tapi itulah, dia belum nak kerja di luar lagi. Okey, jom Cikgu Umar. Saya perkenalkan cikgu dengan cikgu-cikgu di sini. Jom. Selamat pagi, Uncle. Pagi, Nina. Uncle, ini report tentang projek kita di Kedah. Terima kasih. Nina. Kita kena cari jalan. Banyak sangat masalah projek-projek kita ni, resort-resort kita semua. Akak Rina yakin kalau kita teruskan projek kita dekat Tanjung Rambutan tu, dia akan membawa keuntungan yang besar untuk syarikat ni. Nina, itu semua bukan kerja senang, Nina. Kebetulan kan, Akak? Umar ada dekat sana. Kalau kita gunakan dia, akan banyak benda yang boleh kita buat tau. Nina ingat Umar nak tolong Akak. Sebab tu, Uncle kena kahwinkan Nina dengan Umar. Nanti lepas kahwin, tahulah Nina macam mana nak uruskan dia. Nina yakin macam mana? Uncle yakin je dengan Nina, okey? Nina keluar dulu, Uncle. Okey. We produce... Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cikgu. Ya, cikgu. Ini saya memperkenalkan Cikgu Umar, cikgu baru kita yang menggantikan Cikgu Najib. Jadi bolehlah semua berkenalan-kenalan dulu. InsyaAllah. Okey, saya minta diri dulu. Baik, cikgu. Sebab saya ada urusan diri. Okey. Cikgu. Salam. Terima kasih, cikgu. Kau yang gantikan Cikgu Najib, ah? Ya. Selamat datang ke Sri Tanjung. Saya Alex. Terima kasih, Alex. Saya Umar Halif. Saya Faizal. Ustaz Faizal. Ustaz Faizal? Ya. Saya Cikgu Faiz. Cikgu Faiz. Nak tanya sikitlah kan? Tinggal quarters juga ke macam mana? Ah, nampak gayanya macam itulah. Oh, Alex. Sama rumah lagi kita. Oh, satu rumah? Ni Cikgu Umar. Bual-bual eh. Saya nak pergi kelas ni. Saya pergi dulu eh. Okey, Ustaz. Okey. Kalau ia pun cikgu, janganlah lupa saya. Hai Cikgu Umar. Saya Cikgu Yana. Tak maaf cikgu. Hai Cikgu Yana. Cikgu Umar boleh pilih nak duduk tempat mana pun. Sini tempat saya. Boleh duduk sana? Depan tu kosong. Boleh? Boleh eh. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Semua boleh duduk. Nama cikgu, Cikgu Umar Halif. Dan cikgu akan menggantikan Cikgu Najib. Cikgu akan mengajar subjek sejarah dan juga muzik. Boleh tak kalau cikgu nak berkenalan dengan kamu semua? Boleh, cikgu. Bagus. Kita mulakan dengan daripada sini dulu.
Bangun, bagi tahu nama dan cita-cita. Nama saya Along. Apa saya Zalim. Cita-cita saya... Cita-cita saya... Nak jadi... Tak tahulah. Along, mana boleh tak tahu? Kita semua kena ada cita-cita supaya kita boleh capai, supaya kita boleh capai apa yang kita nak, apa yang kita impikan. Along pun mesti ada cita-cita. Ha, saya dah tahu. Saya nak jadi peniaga. Okey. Kenapa peniaga? Sebab saya nak dapat banyak duit. Okey, terima kasih Along. Boleh duduk. Awak pula. Aku dengar ada cikgu baru aje. Semalam jumpa dia kat tepi jalan. Kereta dia sangkut, Kak. Tu yang aku tumpangkan tu. Mesti dia mengajar kelas Along tu. Along dah pergi sekolah? Sudah. Itu pun puas aku gaduh dengan Abang Jali kau. Kau tahulah Abang Jali kau tu bagaimana. Cakap Tok Batin pun dia tak mau dengar. Aku faham. Sian kau dah. Tapi kalau Along tak pergi sekolah, lagi susah tahu Kak. Aku nak Along jadi macam kau. Pandai. Boleh masuk universiti. Banyak lagi orang asli ni dah berjaya, Kak. Tapi aku bangga dengan kau. Walaupun kau dah berjaya, tapi kau tetap setiap parti kat sini. Apalah yang ada kat tonggang ni? Sebab dekat sini semuanya kenangan aku. Aku lahir, aku besar. Dan di sini juga leluhur aku. Hei, kamu berdua ni belum tidur lagi? Tak. Tak, Apik tengah buat kerja sekolah. Kerja sekolah? Apak dari mana? Oh, Apak daripada bandar tadi ada urusan. Jid, banyak tak buku nak beli? Buku tu mahal, Apak. Tak belilah. Mahal tu berapa? Kalau ada, Apak beli. Itu buku rujukan, kan? Ya, Apak. Tak apa. Sehari dua lagi, Apak jual hutan. Apak ada duit. Jid, belajar saja. Terima kasih, Apak. Jazil kena jadi macam kakak. Jadi orang pandai. Ilmu saja yang dapat ubah kehidupan kita ni. Duit boleh cari. Terima kasih, Apak. Cik sayang, Apak. Kalaulah ada Amik. Amik memang tak ada. Tapi semangat Amik ada sama-sama kita. Cik janji tahu, cik kena belajar sungguh-sungguh. Azil. Aku rindu Amik. Kau dah faham. Tapi Amik kau dah tiada. Kita doa saja. Cik Wan. Cikgu. Cik. Macam mana dengan kereta saya? Oh, kereta cikgu saya dah minta orang untuk tarikkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Cik Wan. Sama-sama. Tapi cikgu memang nak pakai kereta ke dekat kawasan ni? Itulah, kalau ikutkan saya memang nak cari motor. Senanglah untuk saya nak pergi keluar masuk kawasan ni. Itulah yang sebaik-baiknya, cikgu.
Ha, Cik. Kau kata nak pergi temu Duga. Malaslah aku. Aku nak duduk dekat rumah. Nak rehat dulu. Hei, belajar sampai ijazah nak duduk rumah aje. Ni, baikkah kahwin je, Cik. Hello? Siapa yang nak kahwin? Okeylah, Cikgu. Saya pun ada urusan ni. Nak siapkan sukan dekat pejabat tu. Oh, hello, Datuk. Samalah, Cik Wan. Saya pun dah nak pergi ke sekolah dah kejap lagi. Okeylah. Saya minta diri dulu, Cik. Okey, Cik Wan. Terima kasih banyak. Okey, Cik. Ini memang tak ada lain. Yalah, dan namanya kawasan pendalaman kan memanglah tak ada lain. Lepas itu, siapa yang nak pasang pencawang kat dalam ini? InsyaAllah, satu hari nanti ada lah kot. Mungkin bukan sekarang. Ada. Kalau cikgu nak. RM1, RM10. Cikgu nak? RM10? RM1 je? Wow. Tengoklah macam mana. Alah, cikgu. Cukup je tu RM1, RM10 kalau cikgu nak... apa, mesej dengan girlfriend cikgu ke, buah hati cikgu ke. Cukup tu. Ah. Hai, pandai-pandai aja kamu ni, Cik. Tak ada, saya tak ada buah hati. Saya single. Dahlah tadi kata nak pergi mengajar. Ah, yalah tu. ya, saya pergi dulu, Cik. Okey. Jaga diri. Kau balik ni, aku dengar kau banyak hasut orang kampung, eh? Aku hasut apa? Apa yang aku buat dekat orang kampung ni? Ejen, kau jangan kacau kerja aku. Kalau tak, nanti kau tahulah akibatnya. Halo? Sabarlah. Aku tahu nak buat kerja. Aku ingat senang ke nak buat kerja ni. Tapi masalahnya, bos aku tak boleh sabar. Lagi lama, lagi rugi dia. Alah, relaxlah. Aku tahu nak buat kerja aku. Aku ada cara aku sendiri. Kau ingat senang ke nak berhadapan dengan Wan Apai itu? Dia jaga kampung tu macam warden jaga banduan, kau tahu tak? Aku tak pedulilah semua itu. Ya, aku tahu. Semua ni mesti beres. Kalau tak, kau tak akan dapat upah kau. Aku tak takut pula abang dengan kau. Dah abang, aku malas nak layan kau. Aku nak balik. Tunggu dulu. Aku belum habis cakap lagi kau nak pergilah. Dah apa lagi kau nak cakap? Aku dah bagi tahu kau kenapa kau degil sangat ni. Ha? Dah abang, aku nak baliklah abang. Nanti dulu. Aku kata kau kena ikut cakap aku, kau faham? Bang, lepaslah kau dah. Kenapa kau gila ke apa ni? Jen, kau dengar cakap aku. Kau ingin dengar cakap aku. Kau jangan campur urusan aku, kau faham? Kau jangan degil, boleh tak? Ha? Kau! Hei! Kenapa ni? Kau siapa?
Oh, kau lah cikgu baru tu ya? Ya, saya cikgu baru. Ada apa ni? Eh, cikgu. Aku nak bagi tahu kau sikit. Ini tempat aku. Kau jangan nak tunjuk hero, nak belagak jadi hero tak payah. Ini kampung aku, tempat aku, kau faham? Eh, Jack. Ini amaran eh. Amaran baru. Okey, kita apa-apa. Terima kasih. Awak tak apa-apa? Aku okey je. Siapa tadi tu? Yang sekampung. Ni awak daripada mana dah lewat-lewat macam ni? Tak ada. Aku pergi beli kepala pipe untuk rumah cikgu sebab Kak Tila cakap sinki kat rumah cikgu tu dah rosak. Dia pergi beli. Terima kasih, Cik. Cuma kalau boleh janganlah sampai bahayakan diri sendiri. Tak ada apalah, cikgu. Okey je. Ni pun kampung aku kan. Aku dah biasa dah. Ni cikgu nak pergi mana? Oh, saya nak ke bandar kejap. Buat apa pergi bandar? Saya nak beli stok makan saya. Semalam tiba-tiba lapar nak masak mi segera habis. Oh. Cikgu tak takut ke nanti kalau cikgu balik sini dah malam tau. Ha, lepas tu tepi-tepi jalan tu ada yang ha, cikgu tak takut. Ha, tak ada apalah cikgu. Dah, tak ada saja je main-main. Dah tak payah pergi bandar, nanti aku pergi ambil dekat kedai je. Nanti aku bagi dengan cikgu. Ha. Cuma harga mahal sikitlah. Ah. Itu tak ada masalah, boleh je. Okey. Cuma saya hantar awak balik. Cikgu nak hantar balik? Tapi tu motor cikgu Alex. Oh, saya pinjam. Jadi nak yang mana satu ni? Awak naik kereta, saya ikut daripada belakang. Saya teman awak sampai awak sampai. Ha? Saya teman awak sampai awak sampai. Okey. Ya, Mina. Thank you, Aunty. Mina. Mina nanti pujuklah rumah tu. Aunty, macam mana Nina nak pujuk? Nina telefon dia, dia tak jawab. Nina mesej pun, dia tak balas. Aunty betul-betul tak faham dengan rumah. Tak ada kemewahan kat sini. Kesenangan nak juga saja susah. Tak apa. Aunty jangan risau. Sebab Nina dah ada plan dah. Lagipun, tempat yang Uma mengajar sekarang ni memang ada dalam projek Nina dan Uncle. Kalau macam tu, Aunty serahkan pada Nina saja. Ya? Ini mana? Sungguh kelam akalku kena melupakanmu. Hakikatnya dirimu yang mengubati hidupku. Ternyata kaulah cintaku. Tetaplah di hatiku. Kau
Tercinta.